Belakangan dunia maya dihebohkan dengan video etnis Rohingya yang demo diduga meminta tanah di Malaysia. Ternyata video tersebut merupakan aksi unjuk rasa etnis Muslim Rohingya di Malaysia untuk memprotes kekerasan di Myanmar. Dikutip dari Serambi News Sabtu 9 Desember 2023, seorang konten kreator bernama Zulfan Abdillah membongkar fakta terkait video tersebut. Zulfan menyebut video yang memperlihatkan pengungsi Rohingya demo sambil teriak-teriak dan menunjuk-nunjuk kamera kerap digunakan sebagai berita hoax. Seperti beberapa hari terakhir, video tersebut dinarasikan bahwa para pengungsi Rohingya sedang melakukan demo meminta hak tanah di Malaysia. Sumber asli video tersebut ternyata berasal dari unggahan akun YouTube kantor berita AP Archive. Video tersebut dimuat pada 5 September 2017 lalu. Dalam keterangan video dijelaskan, sejumlah masyarakat Rohingya yang tinggal di Malaysia demo di luar kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur pada Rabu 30 Agustus 2017. Sejumlah masyarakat etnis Rohingya ini berdemo untuk memprotes kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar Barat. Dengan demikian, video yang beredar selama ini di media sosial soal pengungsi Rohingya demo minta tanah di Malaysia adalah hoax. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.